sudah telah sampai masanya, kata Allah dalam Al-Quran. Akhrajna, kami akan keluarkan. Lahum, kepada manusia seluruhnya. Dabbatan minal ardh, seekor binatang berkaki empat daripada tanah. Tukallimuhum, antara sifat binatang itu ialah dia boleh berkata-kata dan dia akan bercakap dengan manusia kesemuanya. Dalam hadis lain, Nabi sebut binatang ini akan keluar seiring dengan matahari terbit di sebelah barat. Sama ada sebelum matahari terbit ataupun sejurus matahari terbit, binatang itu pun keluar. Tukallimuhum, kata Allah, binatang ini akan berkata kepada manusia, hei manusia, al-ana tusalli, baru sekarang kamu nak solat, sedangkan selama ini sudah pun diceritakan kepada kamu. Itu antara ucapan binatang ini. Kalau orang yang baru nak menutup aurat, dia pergi, dia kata, hei manusia, al-ana tastatir, baru sekarang kamu menutup aurat, sudah terlambat. Apabila binatang ini, kata Rasulullah, binatang ini akan sampai, dia akan pergi. Kemudian dia akan mengeluarkan salah satu daripada dua alat yang dia bawa. Sama ada tongkat Nabi Musa AS ataupun cincin Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Apabila dia sampai kepada orang tu, dia pun tegur kesalahan orang tu, sekian-sekian dan sebagainya, dia bercakap. Dia akan keluarkan salah satu daripada dua alat ini, kata Rasulullah. Seandainya yang dikeluarkan itu adalah cincin Nabi Sulaiman, apabila dia letakkan cincin itu pada badan kita, maka ketika itu, muka kita akan menjadi kehitaman. Bermula daripada saat itu, kata Rasulullah, panggilan orang ramai kepada kita bukan lagi nama kita. Orang di taman kita, kawan-kawan kita di tempat kerja, jiran-jiran kita, saudara mara kita akan mula memanggil kita pada ketika itu, hei kafir. Itu nama baru kita. Dan seandainya yang dikeluarkan oleh binatang dabbah ini adalah tongkat Nabi Musa, lalu diletakkan pada badan kita, maka ketika itu orang ramai akan mula memanggil kita dengan panggilan, hai mukmin. Ada dua nama sahaja satu hari nanti. Di mana pun kita pergi, Nabi buat contoh bahawasanya panggilan ketika itu kafir dan mukmin. Nabi kata, apabila rakan kamu lalu, kamu sedang berada di satu kelompok, kamu akan panggil dia, hai mukmin, datang singgah untuk makan. Tidak lagi nama. Apabila rakan lain lalu, kita akan panggil, hai kafir, datang makan bersama kami. Itu panggilannya. Waktu tu tuan-tuan, tak boleh berlaku dah. Hari ini semua orang berlindung di sebalik nama Islam, sedangkan dalam hatinya penuh kedengkian dengan Islam. Hari ini ramai orang namanya Islam, akan tapi dia sendiri tak selesa dengan agama Islam yang dia anuti. Wal'ayazubillah. Pada ketika itu tak ada siapa boleh berlakon dah. Maka binatang ini tuan-tuan, dia tak bunuh orang, dia tidak mencederakan orang, dia hanya pergi, sama ada dia keluarkan tongkat ataupun cincin, itu je. Selesai dia labelkan kita, dia pun pergi. Semua orang akan diziarahi oleh binatang ini. Semua orang. Selesai semua orang dilabelkan Islam ataupun kafir, maka dia pun pergi dan selesai urusan.